Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asyhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya yul hadirun usikum wa iyaya bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udhu billahi sami'in alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhur indallahi 12 shahran fi kitabillah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil 'afiyah. Alhamdulillah tahdis bin ni'mah. Para ikhwan sadayana, kita bisa berkumpul pada waktu yang istimewa, waktu yang diistimewakan oleh Allah, yaitu tanggal 10 Muharram yang kita sebut Asyura, ya. Kalau Asyura itu 10 Asyura. Harus apa sih di dalam Asyura itu, gitu ya? Apa yang harus kita perbuat karena keistimewaan-keistimewaannya? Sering kita dengar bahwa banyak sekali kejadian-kejadian di dalam bulan Muharramnya. Kata Allah, inna iddatasyuhur indallah isna syara syahran. Sesungguhnya Allah membuat bulan itu 12 bulan, ya. Ya, minha arba'atu hurum. Dari 12 tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Sehingga karena dimuliakan tidak boleh berperang. Artinya tidak boleh menyakiti orang lain. Artinya harus kasih sayang di 4 bulan tersebut. Artinya melebihi dari bulan yang lain, gitu ya. Sayangnya gitu ya, cintanya. Nah, sehingga berperang saja, untuk jihad saja itu tidak boleh, kan, diharamkan. 4 bulan itu dari 12. Yang pertama apa tuh? Bulan apa yang 4 bulan tuh? Muharram lah ya ini. Apalagi tuh? Rajab. Apalagi? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, hari Ramadan tuh. Mulud tuh. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab itu bersatu ya, akhir-akhir tahun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena di situ ada apa? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu jelas di situ ada haji, ada kurban dan seterusnya, kan, di situ. Ya. Kemudian Muharram ada apa? Rajab jelas ada apa di Rajab? Rajab itu ada apa itu? Bukan Syahrullah. Isra Mi'raj. Ya. Nah, sekarang apa? Kenapa bulan Muharram itu dimuliakan? Gitu. Nah, kata Rasul gini, waqad taqaddama wa anna minha fa hadha syahru inna min syahr. Kenapa fihi yaum Asyura? Kenapa? Karena ada hari Asyura. Karena ada hari Asyura itulah makanya bulan Muharram itu seluruhnya dimuliakan oleh Allah. Maka alladzi 'azzamallahu ta'ala ajra man ata'allahu fihi. Karena dimuliakan bulan ini, maka siapa saja yang taat pada bulan ini dilebihkan oleh Allah pahalanya. Tuh. Jadi pada bulan ini tuh kalau kita taat, maka dilebihkan oleh Allah pahalanya. Contoh, satu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman, barang siapa yang saum pada bulan Muharram satu hari aja. Itu man shoma yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin salasuna yauman. Ulang lagi, man shoma yauman minal Muharram, barang siapa yang saum sehari saja pada bulan Muharram,
ya, mau tanggal 1, 2, 3, 4, ah berapa aja lah, tanggal 10, 20, 50, apa 50 kalau 50. Pokoknya di bulan Muharram, maka dianggap oleh Allah bikul yaumin salasuna yauman, dianggap 30 hari saum pahalanya. Gitu. Jadi sama dengan sebulan pul. Kalau satu hari puasa di bulan Muharram. Bayangkan sekarang kalau misalkan satu dalam satu bulan itu satu hari itu dianggapnya sebulan. Kalau satu tahun itu kan 12 bulan. Kalau 12 hari saja, misalkan di bulan Muharram kita saum Senin, Kamis. Kalau Senin sama Kamis itu berarti 8 ya. Cuma 8 tambah Ayyamul Bait misalkan 3 hari udah seberapa? 11 tambah deh hiji lah naon lah. Temian hiji 12 saja. Berarti kita sudah full 1 tahun puasa. Gitu. Masyaallah ya Karim. Besar sekali pahalanya gitu ya. Nah, itu ketika tanggal-tanggal bebas gitu. Hanya kata-kata Rasul, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Asyura, barang siapa yang saum pada 10 Muharram ya. 10 Muharram Asyura ya, yang disebutnya Asyura. Maka minal Muharram a'ta sawaba asyarati alafi malakin. Maka dia akan diberi pahala oleh Allah pahala 10.000 malaikat. Ini malaikat nih, 10.000 yang beribadah, 10.000 orang, 10.000 malaikat, pahalanya untuk orang yang saum. Gitu. Kemudian apa? Waman sauma yauma Asyura minal Muharram atau yauma Asyura sawaba asyra alafi syahidin. Maka dianggap oleh Allah dia memiliki pahala syahid. Mati syahid. Bahkan sampai kata Rasul berapa? 10.000 mati syahid. Jangankan 10.000 atau satu kali mati syahid saja ya, kita sudah dijamin surga. Apalagi 10.000. Itu mati syahid. Kalau puasa tanggal 10 Muharram. Makanya Nabi kan sangat menganjurkan saum 10 Muharram kan? Gitu. Tapi sahabat enggan. Enggak mau sahabat tuh. Bukan malas seperti orang sini, bukan. Karena sahabat enggak mau, ya Rasul gitu. Kenapa gitu? Aku kan ketika hijrah ke Madinah, orang Yahudi tanggal 10 Muharram puasa. Orang Nasrani puasa, orang Majusi puasa, semua orang-orang puasa. Kalau kita puasa berarti kopas dong. Oh, enggak mau ah. Nanti sama dengan orang Yahudi, enggak mau ah aku begitu kata orang-orang muslim itu waktu itu ya, sahabat. Enggak. Kan kita punya ajaran sendiri, kita punya karakter sendiri. Enggak ah, gitu mungkin kalau bahasa kita ya. Enggak mau ah. Kata Rasul, oh gitu ya alasannya. Kalau gitu maka saumnya dua tuh dengan tasu'a, dengan tanggal 9 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Gitu. Sahabat tuh saking tidak maunya mengikuti orang-orang Yahudi, maka walaupun tentang ibadah enggak mau dia gitu. Kumaha karakter orang Yahudi karakternya lebih cinta terhadap dunia melupakan akhirat. Bahkan dia saking pedenya dia tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan Allah. Dia saking pedenya itu karakter Yahudi. Sehingga dia tidak mau berdoa, tidak mau beribadah benar-benar, enggak lah gitu. Dan dia sombongnya dia pasti masuk surga dan dia disebut anak emasnya Tuhan gitu. Orang Yahudi itu karakternya. Ya itu. Nah, kata Nabi, maka dengan tanggal 9, maka maulah para sahabat saum tanggal 9 dan 10. Tapi aslinya perintahan sebetulnya tanggal 10. Aslinya hanya sahabat rada ganti karena sama. Tapi kadikir kalau kita mah enggak tahu ya orang Yahudi, orang naon Yahudi itu kita puasa aja tanggal 10 kan gitu ya. Nah, itu seperti mati syahid. Masyaallah ya karimnya. Kemudian wa man sama yauma asyura minal muharram atau sawaba asyra ala fi hajjin. Maka 10.000 kali haji pahalanya. Tapi jangan gini Pak, tapi kita sudah saum tadi ya, saum haram,
pas dong Pak Topik kamu Pak Topik Pak Topik haji gitu jangan gitu. Abang karena pahalanya sudah haji jangan nah itu maksudnya pahalanya seperti gini kata Rasul satu kali baca Al-Ikhlas ya itu sama dengan pahalanya sama dengan sepertiga Quran sehingga kalau kita baca Al-Ikhlas tiga kali sama dengan satu tamat Quran kalau gitu nggak usah baca Quran yang lain kulhuwe bukan gitu maksudnya pahalanya loh ya pahalanya seperti gini sholat sunnah di Masjidil Haram ya di Masjid Nabawi berapa kali ribu? 1000 kali. Masjidil Haram 100.000 kali. Karena abung kena di sana sudah sholat sunnah, sholat pas kesini teh nggak ke masjid nggak sholat sunnah. Kenapa? Kan udah di sana 1000 tahun enggak bukan gitu maksudnya bukan. Nah, ini hanya pahalanya saja loh gitu. Bukan berarti oh udah punya tabungan gitu. Ayo deposit. Bukan gitu yang dimaksud bukannya. Jadi yang dimaksud itu pahalanya seimbang seperti gini misalkan kan ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan kan min alfi syahrin kan. Bukan berarti kita wah oh, kalau gitu mah tuh enak. Enggak itu mah pahalanya loh gitu pahalanya bukan berarti wah wow, kalau gitu berarti lebih baik daripada Quran gue sebentong ayat Quran kulhu bukan gitu mananya bukan ya ini pahalanya saking besar pahalanya gitu jadi kadang-kadang kita memahaminya salah ya salah memahami nah ini kan sebetulnya kalau saya teliti dalam hadis-hadis seperti motivasi-motivasi itu kan hanya motivasi dari Rasul supaya kita mau beribadah itu sebetulnya kenapa? Karena surga itu kan lebih daripada yang kita bayangkan. Kan kata Rasul apa? Ma ainun ro'at wala udunun sami'at wala qalbun khatarat. Enggak pernah terlihat, oh kayaknya gini kata hati. Oh, udah saya sudah pernah lihat di dunia atau saya sudah pernah dengar surga itu seperti ini. Enggak. Saking indahnya. Hanya motivasi saja itu. Ya. Jadi haji, umroh gitu ya. Itu 10.000 kali haji umroh pahalanya akan kata Nabi kita baca tasbih 4 kali aja kan kalau mau tidur sama dengan haji besok Jumat sholat subuh kemudian dikir sampai sholat isyrok atau sholat duha saat isyrok lah ya itu setelah tapi tidak bicara tentang dunia dulu ya jadi dari sholat berjamaah tapi harus syaratnya harus berjamaah kemudian zikir baca apa saja gitu terus sampai sholat isyrok atau sholat duha maka sama dengan 3 kali haji dan umroh full tuh ya jadi banyak sekali pahala-pahala sebetulnya kalau kita tahu gitu makanya inilah yang biasanya Sayyidina Ali yang paling sering meriwayatkan karena dia saking seneng beribadahnya gitu ya saking senang ibadahnya makanya besoklah Jumat misalkan itu kan pahalanya haji 3 kali loh kalau kita haji ke sana kan belum tentu diterima pahalanya itu sholat subuh berjamaah itu sampai sholat lah kira-kira sholat duha jam 6:30 atau jam 6:15 lah 6:30 lah gitu sholat baru pulang 3 kali haji itu kudu 40 juta kudu lah gitu. Itu pahala-pahalanya pahala banyak gitu ya. Nah satu ya jadi apa yang harus kita lakukan ketika bulan Muharram satu saum perbanyaklah saum ya karena Allah yang kedua apa waman masaha biyadihi ala rosiyatin yauma asyura rabbullah ta'ala lahu bikulli sya'ratin ala rosihi darajatan fil jannah barang siapa yang mengusap apanya mengusap terus nggak mau lagi cabut tadi. Nah, barang siapa yang mengusap rambut yatim pada 10 Muharram itu maka setiap helai rambutnya yang kita usap itu si yatim itu menaikkan derajat kita di surga satu helainya. Nah, kemudian ada yang bertanya Ustaz, gimana kan kalau saya itu anak yatim pakai kerudung?
Terus kan kalau mengusapnya harus dikodok gitu, enggak usah, itu hanya apa namanya, kan sebetulnya intinya ya, parasit intinya bukan apa, bukan ngusapnya, tapi sayangnya. Kenaun ngusap kepalan juga itu di usian ke pesakna mah kan gitu, usian pesakna gitu. Makanya kenapa tanggal 10 Muharram itu disebut apa? Disebut Idul Yatama ya, atau disebut lebarannya orang yatim. Artinya bukan oh ini lebaran yatim, iya kita bahagia kan, seperti kita bahagianya ketika lebaran gitu, bahagia kan oleh kita, sehingga dosa maafkumul khilafahnya, dosa kita ketika tanggal 10 Muharram ada yatim yang tidak bahagia. Siapa yang dosa? Yang dekat, pasti rumahnya yang dekat dengan yatim tersebut, itu yang dosa, tidak memperhatikannya. Nah, sayangilah gitu yatim itu. Tapi di sini anak yatim ya, anak yatim bukan kolot yatim kan, lain kolot yatim, lain kolot yatim, budak yatim ya. Kalau yang bagus sih muslim dulu ya, kalau yang bagus muslim dulu, tapi nggak apa-apa yatim di sini kan umum. Nah disebut dengan dalil mutlak. Artinya mutlak itu bukan muqayyad, dia bukan oh harus yatim muslim, enggak, yatim aja. Tapi bagusnya kalau ada ya muslim dulu gitu. Tapi ya muslim kita kebagian, non muslim juga kebagian, lebih bagus, enggak apa-apa. Yang penting yatim aja. Ya. Gini, psikolognya gini psikolognya. Ketika kita misalkan ke suatu tempat membara lah. Pas ketemu di situ orang Sunda lagi. Eh kamu orang Sunda ya? Iya. Gimana perasaan kita? Merasa satu nasib gitu ya. Nah Rasul pun seperti itu. Ketika ada orang yang mencintai yatim, terasa mencintai Rasul. Kenapa? Karena Rasul juga yatim, merasakan bagaimana rasanya yatim itu gitu. Jadi Nabi itu senang ketika kita mencintai yatim, seolah-olah kayaknya kata Rasul itu dia mencintaiku gitu. Makanya pantas dalam hadis yang lain, kalau orang yang cinta terhadap yatim, kafirul yatim, ngurus yatim, cintai yatim, akan seperti hatain gini, seperti gini di surga, bertetangga denganku, kata Rasul. Saking senengnya Rasul, gitu. Anak yatim gitu ya. Anak yatim, jadi lebaran, namanya lebaran kan baju baru beli, tetangga segini teh. Baju baru, makanan yang serba ada gitu ya, diayak-ayakkan. Ah itu. Di sini kita kan di lingkungannya ada anak yatim, Oh ya. Beliin baju takwa. Kalau yatim. Nah, jadi ketika kita tanggal 10 itu, masya Allah ya Karim. Makanya Sayyidina Umar kan berkata. Kata Sayyidina Umar, faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, laqad qada Allah ta'ala bi yaumi Asyura. Lah kok bulan Asyura itu saking hebat itu pahalanya, kok bisa gitu ya Rasul gitu? Kenapa sih Asyura itu? Kata Rasul, khalaqallahu ta'ala as-samawati yaumi Asyura. Langit diciptakan oleh Allah Asyura. Apalagi gunung diciptakan oleh Allah Asyura, tanggal 10 Muharram. Apalagi nujum, perbintangan, bintang-bintang, khalaqal arasy, aras diciptakan oleh Allah, kursi, kemudian lauhil mahfud, kolam. Kolam itu kalam, nah kalau kita itu kan bahasa alim kolamnya, kolamun ya, kolam. Kolam itu tulisan, itu kolamnya itu masya Allah ya Karim, hebat kolamnya, bisa nulis sendiri. Allah bikin kolam, nulis sendiri. Nulis apa? Nulis nasib kita. Kita satu tahunan ditulis sendiri. Di mana? Di lauhil mahfud. Kalau lauhil mahfud, papannya. Papannya, sabaknya gitu. Kalau kolam, yang nulis sendiri. Kalau dulu mah mungkin nggak bisa dipahami ya. Masa sih kolam, kan kalam namanya juga. Kebayang oleh kita kan kalam, masa bisa sendiri? Sekarang mah bisa kepaham oleh kita. Kita di Google apa namanya? Bicara gitu langsung nulis sendiri gini. Voice ya, itu kan kita bicara langsung nulis sendiri itu. Atau lagi nih apa namanya, di
PowerPoint. Di PowerPoint kan saya nulis sendiri gitu. Padahal kita gitu tulisnya gitu, nulis sendiri gitu. Lucu ini. Nah, kolam itu nulis sendiri. Ya. Nasib kita dan amal-amal yang telah diperbuat oleh kita, disetorkan oleh malaikat, diktekan oleh malaikat, langsung nulis set gitu. Kolam diciptakan Asyura. Dan banyak sekali kejadian di bulan Muharram. Nabi Nuh ya diselamatkan kan bulan tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan dan dikesurgakan, pertama ke surga, kan dimasukkan ke surga Muharram tanggal 10. Ya. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu selama 40 hari itu tanggal 10. Yang bagusnya. Tapi Allah itu maha hebat ya, 40 hari di perut ikan enggak meninggalnya Nabi Yunus. Masyaallah ya Karim. Enggak makan, enggak minum gitu. Ah, kalau Allah enggak susah ya kalau Allah. Nah, itu. Aneh itu. Ya. Apa yang dibaca? Nah, inilah makanya istiqomah ya. Kan yang dibacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Berapa kali? Tidak berapa kali satu tung ingat membaca itu ya terus Nabi Yunus tuh. Selama 40 hari itu selagi dia ingat baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, la ilaha illa anta tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka engkau maha suci dari kekurangan, engkau maha hebat, subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, aku yang dolim ya Allah. Nah, ketika kita bingung susah, coba mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, istighfar seperti yang barusan. Maka kata Nabi, kalau kamu sedang bingung susah sedih, coba doa Nabi Yunus 40 hari. Berapa kali? Kayak Nabi Yunus aja selama ingat mah kita itu aja dikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Insyaallah dikeluarkan gitu dari bingung susah sedih gitu ya. Nah, bencana-bencana Nabi Ayub dari sakitnya itu tanggal 10 Muharram dibebaskan. Itu ada beberapa versi ya, ketika dalam hadis itu beberapa versi sejarah menyebutkan berapa lamanya Nabi Ayub. Ada yang menyebutkan berapa? Ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 3 tahun, ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan sampai 14 tahun dan seterusnya. Tapi kebanyakan para ulama itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Sampai habis kan hartanya. Gitu. Kenapa? Karena iblis kan. Kan iblis mah memang tauhid ya, memang iblis mah iri iblis itu. Dia usul kepada Allah, ya Allah, engkau tahu enggak itu hambamu Ayub kena, ya iya tahulah aku yang ngurus, kata Allah kan gitu, kalau dialog gitu ya, kenapa dia bersyukur, kenapa dia beribadah, ya iyalah kekayaannya melimpah, sampai dalam sejarah itu kan disebutkan jangankan kekayaannya berapa, gudangnya saja sudah tidak terhitung gitu. Kuncinya saja sudah sulit untuk menghitung kunci gudangnya, gudang kekayaan saking banyaknya. Istrinya banyak, ya, anak-anaknya banyak dan soleh-soleh semuanya. Ya mau apa lagi? Pasti dia syukur ya Allah. Kata Allah, dia mahambaku walaupun bagaimanapun tetap aja dia bersyukur. Ya Allah, kalau begitu coba aja aku beri kekuatan untuk mencobanya kan gitu. Iblis setan mintanya ke Allah, tapi kenapa banyak orang yang minta ke dukun, mintanya ke setan kan aneh. Setan aja kan mintanya ke Allah, ya Allah berilah kesempatan, kata Allah silakan. Kalau bisa, ternyata masya Allah ya kan Nabi Ayub sedang sujud, diruksaklah, dibakarlah, kan namanya juga iblis, dikitu aja kan api langsung ngejubur, usahanya, kebunnya hancur, sedang sholat, yub tuh usahamu terbakar. Bereskan sholat, setelah beres sholat pesannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dari Allah, diambil lagi sama Allah, ya nggak apa-apa, dor lagi ibadah lagi, usul
gimana iblis? Ya, tapi kan masih banyak ya Allah. Sok sampai habis kan kekayaannya, tapi tetap bersyukur, tetap beribadah. Itulah Nabi Ayub, insyaallah karunya. Sampai anaknya dimatiinnya, di luka dicekekan, luka di mukanya iblis, mati semuanya anak-anaknya. Nah, istrinya, ya kalau istrinya banyak ya, gitulah namanya istri ya, ketika sudah suaminya kurang pemasukan, enggak ada uangnya, banyak yang radang ngelemar gitu ya. Apalagi terakhir-terakhirnya rumahnya juga dibakar. Kemudian diberi penyakit kan, ya, penyakit ya. Katanya diusap sama iblis, si iblis ngusap usap Nabi Ayub sampai gatal, alergi, gatal-gatal, penyakit kulit. Sebagian riwayat itu cacar, sebagian lagi bukan cacar, sampai ya namanya juga kayak seperti itulah mungkin dulu. Cobaan dari Allah. Sampai ada sahabat Nabi Ayub, tiga orang, ada yang menyebutkan dua orang, datang ke Nabi Ayub, ini kamu dosa kepada Allah, maka kamu harus taubat. Itu sampai menuding gitu. Sampai penyakit yang tidak ada dulu, belum ada, nah berarti kamu punya dosa. Itu sampai menuding Nabi Ayub seperti itu. Dan terakhir, Masya Allah ya Karim, sampai dihasutlah orang-orang lemur oleh si setan, ini penyakitnya parah, usir gitu. Supaya apa? Supaya mentalnya drop mungkin ya, si iblis pinter no, Masya Allah ya Karim, sampai diusirkan di gunung tetap aja. Tapi istri pertama yaitu Siti Rahmah, Masya Allah ya Karim, selalu setia. Dialah yang mengurus, dialah yang kerja naonnya haritanya, paling gak pembantu. Ya tidak boleh bilang pembantu, ini namanya parasinya bisa di apa? Asisten rumah tangga ya. Kalau menyebutkan pembantu nanti kamu ada babung wang, saya mau dipenjarakan asisten ya. Nah itu, tapi lama-lama tetap aja dia juga, wah itu istrinya Ayub, jangan nanti nular gitu, takut. Sampai Masya Allah ini istrinya ya, jadi di situ mungkin kalau kita misalkan suami tidak bisa kerja, boleh istrinya mencari kerja, itu buktinya ya, istri Nabi Ayub. Tak istri setia mah gitu, ketika kaya dia tetap setia, setelah enggak punya apa-apa setia juga. Nah, orang-orang Indonesia mah belum tentu bisa kuat seperti Siti Rahmah ya. Kabur stres gitu ya. Tidak ada doang abangku tendang. Nah, setelah itu Masya Allah ya Karim. Hanya ini mungkin salah satu karakter perempuan ya. Satu karakter perempuan itu untuk sabaran. Dia ingin sekali Nabi Ayub sembuh, dia bilang mungkin AA gitu apa namanya? Papi atau Beb gitu. Beb. Pa. Mungkin ya. Ya, mungkin ya. Bi Abi di sana mah Abi. Udah minta aja ke Allah, minta kesembuhan. Nabi Ayub tidak berani. Kamu itu gimana enggak bersyukur? Saya itu puluhan tahun diberi sehat oleh Allah, puluhan tahun diberi kekayaan oleh Allah. Kenapa kita baru berapa bulan, berapa tahun ini diberi musibah oleh Allah? Kenapa kita mengeluh? Kenapa harus mau diminta kesembuhan? Nabi Ayub enggak minta kesembuhan. Karena saking ingin sembuhnya istrinya, dia cari-cari obat. Ternyata adalah seorang tabib. Ya. Oh, kamu ini punya suami yang punya penyakit gini-gini ya. Ini obatnya. Bacakan ini. Dikasihkan ke Nabi Ayub. Ternyata kan itu mantra. Ternyata itu kan sihir. Kamu ini bersekutu dengan iblis, kata Nabi Ayub kepada istrinya. Kamu mau dicambuk atau mau keluar dari sini? Gitu. Namun istri orang, urang nu gawe, urang nu ngaulaan kan gitu. Yulakah diusir murun tuh. Tadi noge ento dititah gerek. Ya dititah itu. Tapi enggak gitu ya. Ya aduh maaf, enggak teliti gitu. Nah, itu kan baca-bacaannya mantra-mantra yang musyrik. Nah, sampai akhirnya Masya Allah ya Karim ya.
itu Nabi Ayub disembuhkannya tanggal 10 Muharram dan dikersakan oleh Allah. Itu Siti Rahma punya anak lagi soleh-soleh dan kekayaannya terus merambah lagi, menanjer deui di puncak lagi, kekayaannya banyak lagi. Ini mulainya tanggal 10 Muharram disembuhkan oleh Allah. Jadi banyak sekali 10 Muharram itu ya, Nabi Isa diangkat oleh Allah 10 Muharram gitu ya. Nah, jadi banyak sekali di kisah-kisah di Muharram. Nah, kemudian apa yang harus kita kerjakan tadi? Satu, saum. Kedua, mencintai yatim. Nah, yang ketiga waqad warada fi hadis akhra ini sebentar. Man shalla arba'a rakaatin, salatlah 4 rakaat salat mutlak pada tanggal 10 Muharram. Mau bagusnya sih kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu antara Maghrib dan Isya. Jadi antara Maghrib dan Isya malam tanggal 10 seharusnya. Boleh awabin, boleh salat mutlak, boleh apa aja yang penting 4 rakaat. Dan bagusnya kata Syekh Abdul Qadir setiap rakaat setelah Al-Fatihah itu surah Al-Ikhlas 50 kali. Wah, hebat, ulama mah hebat juga gitu. Sarokat 50 jadi kali 4. Wah. Nyan. Orang lain mah masyaallah ibadatnya nyanyian. Sawak. Nah, tapi kata saya Abdul Qadir kalau tidak mampu, maka setiap rakaat baca wa idza zulzilatil ardu zilzalaha satu kali, waqul ya ayyuhal kafirun maratan satu kali, waqul huwallahu ahad maratan. Jadi azazalah al kafirun al ikhlas. Maka dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya gitu. Ya. Sekali wat. Ini kata belum tangan 10 ya. Tadi 10 ya. Nah, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Masya Allah ya karimnya. Itulah murahnya Allah ya kepada kita. Dan mudah sebetulnya kalau punya ilmu itu sebetulnya oh gini gitu, oh ini gitu ya untuk masuk surga itu. Dua rakaat tapi bisa salamain dengan dua salam bitaslimaini dengan dua kali salam bitaslimatain dengan dua kali salam ya, jadi jangan satu kali langsung 4 rakaat gitu. Nah, kenapa? Karena hadis yang lain mungkin disebutkan kan salatul lail masna, salat malam itu bagusnya dua-dua. Tuh, malam itu salat sunat yang dimaksud ya di sini. Tiga. Yang keempat apa? Wakan man aptoro, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang saum pada bulan Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, maka sama dengan memberi buka seluruh orang yang saum pada hari itu. Jadi ada buka bersama. Nah? Jadi ada buka bersama di sini. Wah, hebat. Berarti yang ngasihnya ya. Iya, gitu. Masya Allah, karimnya. Bukacang. Nah, yang selanjutnya apa? Man wasa'a ala ahlihi, barang siapa yang sodakoh pada tanggal 10 Muharram, terutama man wasa'a, meluaskan ala ahlihi kepada keluarganya. Yaupi yaumi asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatah, maka ketika kita meluaskan rezeki kepada keluarga kita, contoh biasanya kita itu ngasih uang belanja itu seharinya 50.000, sekarang 100.000 lah gitu. Ngasih jajan ke anak itu misalkan 10.000, kita 15.000, 20.000 asyura itu, maka Allah memudahkan setahun ke depan itu rezekinya. Waduh, nggak sekali wati, nggak setahun harap lah, belum tentu. Ya,
kemarinnya. Ya, telat kemarin teh tuh. Dikira teh keburu ke Jumatan kemarin teh perkiraan teh Jumat tanggal 10 teh. Nah, Kamisnya itu. Mata minggu kemarin teh enggak ini teh. Ini minggu depan efek teh har mendingan Kamis ya. Ya udah enggak apa-apa, mudah-mudahan tahun depan. Tapi insya Allah tadi juga kan yang saum, yang sedekah lebih kan. Bahkan kata ulama itu bagusnya ketika pas tanggal 10 itu seperti lebaran aja. Kita bahagia, kita pakai baju yang terbaik gitu. Ke masjidnya istikaf juga di masjid lebih banyak gitu. Nah, kenapa Nabi itu menyarankan ketika ada yang istimewa itu dengan i'tikaf? Dengan apa lagi? Saum. Kenapa kira-kira itu? Kenapa dengan i'tikaf, dengan saum, dengan wudu, tiga tuh. Kalau ada yang istimewa, coba kalau kita cari malam qadar atau Lailatul Qadar dengan i'tikaf ya. Kenapa? Mal kata-kata sahabat mal mas'ul a'lamu bisail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Nah, kenapa? Karena filosofisnya gini. Ketika kita i'tikaf datang malaikat, walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang ngelamun, dianggap sedang i'tikaf. Tetap aja i'tikaf itu ibadah. Maka datangnya malaikat, kita sedang ibadah. Kalau sedang ibadah, maka jamin Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kan gitu. Makanya para sahabat kan bertanya, ya Rasul, kan ibadah itu bukan hanya i'tikaf, kan bisa baca Quran. Gak usah di masjid baca Qurannya, di rumah juga bisa kan. Coba, iya bisa ikut baca Quran. Tapi gimana kalau kita baca Quran teh capek? Nggak capek teh berhenti aja. Malaikat baru turun pas kita berhenti. Kan kita sedang berhenti, bukan sedang ngaji. Tapi kalau sedang itikaf, sedang apapun kita sedang itikaf pun sama saum. Ketika kita saum, malaikat datang. Kita sedang saum. Walaupun kita sedang tidur, saum mekeke. Enggak disebut, oh dia mau kursarin untuk disebut saum, itu saum. Termasuk wudhu. Ketika kita sudah punya wudhu, pas tidur, sebelum kita bangun, itu dianggapnya punya wudhu aja terus. Tuh. Makanya kalau mau tidur, punya wudhu. Dan sahabat dan nabi dan sahabat itu memang dawam wudhu sih. Makanya enggak ada istilah, mau ngaji wudhu dulu. Ya enggak lah, memang dia punya wudhu sih. Nabi itu punya sahabat pasti punya wudhu lah gitu. Batal wudhu lagi gitu. Itu cirinya orang yang dicintai oleh Allah itu ingin suci. Kan apa? Wudhu itu kan ibadah. Ibadah pasti dapat pahala kan? Iya. Nah, tapi dapat pahalanya ketika wudhunya aja atau selama enggak? Selama enggak batal. Oh, terus dapat pahala. Iya. Jaminannya seperti itu. Dan kita dianggap misalkan ketika tidur terus aja dapat pahala. Dan uniknya wudu itu tidak ada yang sunnah. Ya, kalau saum kan ada sunnahnya. Kalau wudu nggak ada sunnah, wajib aja semuanya. Nggak ada misalkan niat kita sholat niat wudu untuk sunnah nggak ada, wajib aja. Walaupun mau apa gimana tetap aja wajib. Nggak ada sunnah gitu. Beda yang lain gitu ya. Itu unik, makanya masya Allah karim wudu itu. Itu nah, apalagi memang kalau baru-baru ya baru belajar mau wudhu, ih godaan setan, the pinter setan mah bener-bener ya. Kalau mau wudhu karek mah keluar ngetut, ah ingin wudhu deh, dud maksa pun, hayo bolak balik itu setan pinternya, nya gitu. Gitu terus ada don. Nah, gimana kalau misalkan maaf, ada yang berpendapat bahwa dengan istri itu batal. Ada yang enggak juga kan?
Nah, gimana kalau kita mau dawam wudu? Kan sulit kalau misalkan kita antasan istrinya. Ya, makanya enggak apa-apa kalau sebelum kita mau sholat mah enggak apa-apa, yang meyakini itu batal, enggak apa-apa, enggak dianggap batal aja gitu. Ambil aja yang madhab yang tidak batal. Kecuali kalau mau wudu supaya kita yakin mau wudu, mau sholat, wudu lagi gitu. Jadi ketika saya juga gitu kan, kalau misalkan saya niat wudu biasa dengan istri, ya udah enggak apa-apa gitu. Ketika mau sholat baru kita wudu lagi. Nah, itu dianggapnya gini, Pak Den, itu mungkin keistimewaannya gini. Kan dikhawatirkan, kata Rasul itu, makan itu penyakit itu sumbernya itu dari makanan. Maka dibersihkan dulu batinnya, disucikan, mungkin itu salah satunya. Ya. Lebih baik banyak wudu daripada satu kali wudu, maka jalanannya. Iya. Iya. Makanya para ulama itu, ada yang gini, dia kan dawam wudu, tetapi ketika mau sholat, wudu lagi. Ketika mau sholat, wudu lagi. Padahal dia dawam wudu, gitu. Udah batal wudu lagi. Tapi ada juga orang yang misalkan sampai 7 hari tidak wudu lagi, satu kali aja, gitu. Itu untuk memberikan motivasi bahwa orang lain sampai bisa 7 hari enggak batal. Kenapa? Yang dimakannya itu udah hanya pupucukan, bumbuahan, air juga secukupnya. Jadi nggak ada yang untuk dikeluarkan. Nah itu ya, para ulama bisa seperti itu. Nah, saumnya, saum. Nah, makanya kenapa Nabi kan pernah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa saum hari Khamis? Hari Kamis itu distornya amal kita oleh malaikat kepada Allah setiap minggu. Jadi ada setoran mingguan amal kita itu. Jadi seminggu sekali hari Kamis. Nah, ingin sekali aku pas distorkan itu sedang ibadah. Ya Rasul, kan masih ada yang lain ibadah. Iya, tapi yang lainnya kan tadi mungkin saja sedang berhenti ibadahnya. Tapi kalau saum itu kapanpun tetap aja saum. Makanya aku ingin ketika pas disetorkan teh, kan ditanyanya tuh biasanya ujungnya oleh Allah tuh, tadi sedang apa si hamba ini? Sedang saum ya Rasul, ya Allah, gitu, kata malaikat, waduh bagus gitu. Pas disetor lagi, tulisan pertama sedang ibadah lagi gitu. Kata para ulama itu, kalau disetorkannya itu setelah asar, biasanya itu hari itu setelah asar sampai maghrib. Nanti dikembalikan lagi tulisannya itu maghrib sampai isya. Kayaknya pakai ibadah itu malam Jumat itu bagusnya. Ya jangan pulang lagi lah, udah maghrib teh seharusnya teh Jumat mah. Di dewa itikaf datulillah tuh tinti maghrib mah. Oh, 5 menit deh, mereka ada 5 menit mau pulang nih dulu. Orang mendadak. Nah itu satu Kamis tadi. Apa kita boleh puasa untuk ya kita? Ya. Nah, kemudian Rasul juga bertanya, ya Rasul, kenapa engkau Senin? Kamu nggak tahu, aku kan dilahirkan hari Senin, aku diangkat jadi Rasul hari Senin, dan wafat pun hari Senin. Itu kan aku lahir hari Senin, itu intinya. Nah, aku bersyukur. Nah, kalau begitu kan saya mah kan bukan Senin lahirnya. Saya mah hari Kamis, saya mah hari Jumat, saya mah hari Selasa gitu. Berarti saya mah enggak usah hari Senin dong. Enggak. Kenapa? Kita bersyukur Nabi dilahirkan hari Senin. Kalau tidak ada Nabi, berarti kita tidak tahu tentang Tuhan. Berarti kita bersyukur dilahirkannya Nabi. Nabi mah bukan ulang tahun tapi ulang minggu. Ulang minggu Nabi mah. Setiap hari Senin dia saum. Nah, gimana tadi kata Pak Rasid, boleh enggak kita, para ulama menyebutkan, Nabi juga menyebutkan kan intinya, konteksnya, bukan teksnya, teksnya Senin ya, tapi konteksnya dia bersyukur tentang kelahirannya kan.
Kalau gitu kita juga boleh, ya kata ulama boleh. Kita lahirnya hari Rabu misalkan, asem saum nak cekolot menon saum modal nyanyi saum modal. Nah itu enggak jadi masalah, Nabi juga hari Senin itu. Ya, karena lahirnya. Sekali berkaitan dengan hari Jumat misalkan hari kan. Itu kan puasa enggak boleh berdiri sendiri dari Jumat ke Rabu. Iya, makanya dengan Kamisnya. Kamis, Jumat saumnya. Kalau yang lahirnya Jumat kan sebetulnya tidak boleh mengkhususkan saum Jumat, tidak boleh mengkhususkan saum Sabtu, tidak boleh mengkhususkan saum Minggu, Ahad. Kalau mengkhususkan saum Ahad berarti kita mengagungkan Nasrani. Kalau Sabtu mengagungkan Yahudi. Kalau Jumat karena Sayyidul Ayyam, kalau Sayyidul Ayyam tidak boleh sendiri. Jadi karena saking agungnya hari itu tidak boleh berdiri sendiri, harus ada yang lain gitu. Kalau prinsipnya mengikuti Rasul aja dengan kemis ya, enggak lihat sahabat-sahabat. Udah cukup. Enggak udah cukup karena intinya kita enggak usah. Udah. Maksudnya gini, ketika kita puasa Senin Kemis, lahirnya hari apapun sudah cukup dengan Senin gitu. Gitu. Jadi sudah ke handle dengan kita bersyukur. Ya, gitu. Sombong. Kebetulan adik Kamis gitu. Masalah yang karim. Jadi ketika kita misalkan hari itu bersyukur kepada Allah, hari Asyura itu sangat banyak. Di sini tapi kebanyakan dibebaskan dari bencana-bencana. Makanya ya kita berdoanya benar-benar ya sekarang, mudah-mudahan COVID-nya COVID-19 tinggal habis pisan lah gitunya. Mau ini konspirasi, mau apapun yang penting mah ini fitnah kepada kita, pokoknya beres lah gitu. Mau ini benar-benar dari Allah penyakit wabahnya, atau mau dari manusia asalnya, pokoknya mah ya Allah angkat lah gitu. Ya gitu. Nah jadi rata-rata, nah yang kelimanya perbanyak istighfar. Nah, yang tadi juga bagusnya setelah sholat ya, setelah sholat 4 rakaat kata Rasul itu baca sholawat 70 kali. Jadi kan tadi sholat 4 rakaat, setelah beres sholat 4 rakaat baca sholawat 70 kali. Yang dimaafkan dosa itu. Jadi perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar. Sholawat 70 yang pendek aja, mau sholawatnya mana aja sih, mau sholat Ibrahimiyah silakan. Musholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad silahkan. Sholat Jibril boleh lah gitu, mau sholawat apapun silahkan. Ya, yang penting kita sholawat. Itu tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasih saya dijadikan umat Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, umatnya juga paling mulia. Allah sudah mengklaim bahwa kita itu yang paling bagus. Apa kata Allah itu? Antum khairu ummati ukhrijat linnas, kalian itu aku turunkan umat yang paling the best gitu, paling baik. Yang gimana yang paling? Kenapa? Kan kenapa kamu disebut terbaik? Karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa? Karena kalian suka amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kalau di situ kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar tuh jadi terbaiknya gitu. Yang suka amar ma'ruf nahi munkar dong. Ayo risik itu nahi munkar itu amar ma'rufnya kiai-kiai biasa ya. Kalau saya amar ma'ruf kebanyakan. Nah, kenapa orang tuh banyaknya amar ma'ruf? Karena amar ma'ruf itu sedikit tantangan. Dan justru banyaknya manisnya. Kalau orang yang amar ma'ruf itu kan dihormat oleh semua orang, di kedudukannya tinggi, tapi nahi munkar itu enggak mau, jarang sekali kiai yang mau nahi munkar. Kenapa? Karena dicaci oleh siapapun. Itu makanya pahalanya lebih bagus itu nahi mungkar itu. Padahal siap nahi mungkar. Takbir. Amar ma'ruf nahi munkar.
Kenapa Bang Mamin? Ajar. Nahi munkar itu, gitu. Nah itu yang terbaik itu yang tenggel. Nah, jadi sebut itu inti-intinya memang beribadah aja intinya. Tadi kan hadis yang pertama, siapa yang taat kepada Allah pada bulan Muharram itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kenapa ini bulan Muharram? Bulan yang dimuliakan oleh Allah gitu ya. Masya Allah ya karimnya. Kan sekarang tadilah ambil pokoknya bulan Muharram. Memang puncaknya tanggal 10 Muharram, tapi ini kita masih bulan Muharram, perbanyaklah gitu. Kalau saya lihat itu kan kemarin itu ada materi ini juga ya. Enggak, bahasa hari apa itu ini kejadian-kejadian istimewa bulan Muharram itu. Oh iya, iya yang tadi disebutkan peristiwa-peristiwa itu. Ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab lah. Insyaallah kita dapatlah.